centuries, our kind has stayed hidden on Earth. But darkness has found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. Assalamualaikum guys, sama datang ke Hanafi Moklas Channel. Channel yang mengunboxing mainan-mainan yang pemilik. Apa khabar semuanya guys? Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan jaga segala musibah yang kita baik. Amin. Di video kali ini special sikit, aku akan unboxing action figure yang aku PO tahun lepas. Datang dalam keadaan yang baik, tidak pecah, tidak hilang, tidak koyak. Aku sangat-sangat happy. Dan jangan lupa like, comment and share. Subscribe channel ini, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini dari channel yang mengunboxing mainan-mainan yang aku pilih. Link seller untuk action figure ni aku letak dekat description. Yang mana berminat, tekan saja link tu automatically akan ke seller yang menjual action figure ni. Dan ini dia guys, kita punya action figure yang bakal kita unboxing bersama untuk video kali ini. Sada! Guys, omae wa mou shindeiru. Nani? Jom kita unboxing action figure bersama dan selamat menyaksikan, okey? Layan. Ini dia guys, penampakan untuk kita punya box. Aku sangat suka dia punya box, sangat simple tapi cukup-cukup wow. Okay, penuh dengan dia punya abstract. Aku sangat happy lah, okey? Memang cantik untuk dikoleksi. Dan alhamdulillah packaging datang dalam keadaan yang baik, tidak pecah, tidak hilang, tidak koyak. Aku sangat-sangat happy. Untuk item ni aku PO tahun lepas ya, bulan 9 tak silap aku, dan sekarang ni ada dalam koleksi aku lah, alhamdulillah, okey. Dan sekali lagi aku ingatkan kepada siapa yang berminat dengan action figure yang bakal aku unboxing ni, link seller aku letak dekat description. Tekan saja link tu, automatically akan seller yang menjual action figure ni. Dan jangan lupa guys, follow account TikTok aku juga. Dan insyaAllah aku akan follow back kepada siapa yang follow aku, okay? Ini dia guys, penampakan dia punya box. Nice, aku sangat suka dia punya design, sangat cantik. Kita boleh nampak kita punya Optimus Prime tengah posing ganteng, tengah menembak macam ni, memang cukup solid lah, okay? Kalau kau nak koleksi untuk buat display pun memang cukup padu boxnya, okay? Ini penampakan belah atas, ini sisi tepi, ini sisi bawah, ini sisi tepi, dan last sekali ini penampakan sisi belakang dia. Nice guys, memang mantap gila, wow. Memang cantik gila dia punya box, aku sangat suka lah, okay? Okay guys, ini adalah types window box yang kau boleh intai dulu figure sebelum kau nak beli. Ini macam ni guys, kau buka je, dia melekat. Kau boleh intai dulu figure dia. Kalau ada apa-apa part yang hilang ke apa, kau boleh bagi tahulah. Okay, memang nice, memang mantap guys. Wow, gokil. Wuhui. Ini pula ada gambar Optimus Prime tengah posing. Okay guys, masuk untuk kita keluarkan action figure ni daripada kotak ni. Ini apa yang akan anda dapat jika anda beli action figure ni. Dapat blister tembus pandang untuk base dan kita punya action figure lah. Okay? Okay guys, yang pertama kita akan dapat dia punya kertas jaminan. Ini sangat penting ya. Kalau kau nak claim ke apa, kalau ada part-part yang hilang, patah atau tak fungsi dia punya LED-nya. Ini sangat penting. Kedua, kita dapat instruction manual. Kau boleh baca dulu, fahamkan dulu ataupun check bagaimana yang mudah patah, bagaimana yang boleh dan bagaimana yang tak boleh. Kau kena pastikan dan kau kena fahamkan dululah, okay? Dia ada LED semuanya lah. Mantap guys, kau kena baca, kena tengok satu persatu supaya kita boleh kendali kita punya figure. Ini guys, dia punya base dengan stand, action base dengan stand. Memang mantap, plastiknya plastik berkualiti. Ini pula dia punya stand dia ya. Kau tinggal colok je dekat bagian lubang tu. Memang ada sekali dengan semualah, okay? Nice, mantap. Padu. Untuk senjata yang pertama, ini adalah Energon Sword. Okey, aku sangat suka dia punya sculpting, painting cukup detail. Memang nice, sangat-sangat kemas. Okey, ini sangat tajam eh.
So kena hati-hatilah, jangan bagi budak-budak takut tersucuk mata. Ini pula dia punya Energon X, kapak Energon dia. Ini pun tajam dan sangat-sangat kemas, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berkualiti eh. Nice, aku sangat suka, nice. Nampak macam diecast tapi dari plastik PVC. Ini pula dia punya Ion Hand Blaster. Kalau macam yang dulu kan dia pakai senapang kan. Tapi untuk version Rise of the Beast ni, dia tangannya jadi cannon. Daripada segi detail dan kualiti memang cukup padu lah. Okay? Paintingnya cukup bagus, nampak seperti diecast tapi dia adalah plastik PVC. Memang nice, memang mantap, gokil. Untuk pegelang tangan, first kita dapat pegelang tangan yang untuk memegang. Ini untuk pegang senjata eh. Dan dia badan adalah getah PVC. Kedua pula dapat pegang tangan yang terbuka macam ni. Untuk posing-posing ganteng. Untuk posing-posing kacak lah. Okay. Ketiga dapat juga pegang tangan terbuka macam ni. Tapi berbeza dia punya style eh. Okay. Nice. Mantap dia punya sculpting. Yang ni pula engkau dapat pegelangan Bubble Bee percuma. Untuk Rise of the Beast version. Dan last kali kau dapat pegelang tangan Common Hand. Ini memang iconic. Optimus Prime lah kalau pegang tangan macam ni. Memang mantap. Untuk akhir sekali kita dapat faceplate untuk Optimus. Memang ikut kat dalam movie eh. Kat dalam movie pun ada Optimus. Ada scene yang dia tak pakai dia punya battle mask. Nampak mulut lah. Okay. Memang nice. Mantap. Ini dia guys. Kita punya action figure yang bakal kita sembang dengan penuh kelebatan dan gebang. Tada. Wow. First aku nak kata bau minyak. Memang satu bilik aku bau minyak. Okay, senang cerita dia bau cat lah, okay. Cabut busa-busa dia. Okay, plastik-plastik semua cabut. Ini menandakan adalah MISB eh. Memang gokil guys. Fuh, detail yang minta ampun. Wow, mantap guys. Sangat berbaloi, sangat worth it. PO sampai 10 bulan. Akhirnya sampai juga dalam koleksi aku. Mantap guys. Wow. Sebelum ni aku pernah unboxing yang version Optimus Prime Bubble Bee eh. Dan bila nak dikomparekan dengan version ni, Rise of the Beast ni, memang sangat-sangat lain. Banyak betul busanya cabut dulu satu persatu. Okay. Bagus letak banyak macam ni. Keselamatan supaya dia punya catnya tak tanggal, tak terkopik masa tengah shipping eh. Memang mantap guys. Kau boleh tengok dia punya detail ni. Sangat berbeza guys. Ada yang kata samalah apalah. Bila kau pegang, bila kau teliti depan mata macam ni, memang sangat-sangat berbeza. Aku boleh katakan ini adalah figure yang dikemas kini dan diupdate sangat-sangat cantik dan sangat-sangat padu dan sangat-sangat detail. Okay, depi tayar semua boleh pusing, ada artikulasi nampak. Huh, mantap guys. Alamak pak. Huh, alamak. Gokil guys. Aku tak tipu. Woi. Ini another level punya figure ni. Okay. Tapak kaki dia. Nice. Mantap. Dan paling special dia memang dia punya detail-detail kat bahagian kaki lah. Kau boleh nampak mesin-mesin dia tu, piston-piston. Fuh lah mak, gokil kan untuk bahagian belakang ni. Hei, ini padu guys. Memang yui. Tak boleh buka ya, tapi kita boleh nampak detail kat bahagian dada ni lah. Okay, nice, mantap. Kita akan check dia punya artikulasi. Kepalanya ada artikulasi yang sangat baik. Boleh teneng-teneng, tongak-tongak. Boleh pusing 360, tak ada masalah. Okay, dari sistem ball joint eh. Dia punya kepala dengan lehernya bermain lah. Macam gear kereta macam tu. Okay. Oh, mantap guys. Okay, untuk bahagian tangannya pula. Plate kat bahagian shoulder ni kau naikkan dulu. Supaya tidak bergeser. Okay. Dia boleh naik setinggi ini. Mantap. Dan dia ada sistem butterfly. Butterfly joint lah. Okay. Fui, sangat-sangat detail. Jadi badan dah besi eh. Untuk depi bahagian dalamannya tu sangat kukuh. Boleh pusing 360, tak ada masalah. Gokil. Bicep ada artikulasi padu. Depi sikunya double joint. Kau boleh nampak ada dua sisi ada punya tekuknya tu. Fui, gokil guys. Nampak? Sekali lagi. Fuh, mantap guys. Gokil pegang tangannya. Ada artikulasi dari sistem ball joint. Kau boleh cabut, boleh ganti pegang tangan yang lain kalau kau nak. Okay? Boleh tekuk ke bawah, tak ada masalah lah. Okay? Macam biasa. Okay, untuk bahagian torso dia, okay, ada sangat ketat eh. Kau kena hati-hati lah. Okay, tapi ada artikulasi yang sangat baik bahagian sini. Okay? Pinggangnya pun ada sedikit saja, ketat. Okay? Nice. Dan paling pentingnya untuk bahagian belakang ni, tepi spine dia tu. Boleh tekuk macam ni. Ha, melengkung guys. Fuh, macam corner. Fuh, gokil sekali lagi eh. Ni kalau aku tegakkan balik. Okay. Ni aku tunduk. Ha,
mantap guys. Fuh, gokil. Itu specialnya, okay. Nice, mantap. Okay, untuk kakinya pula kau kena naik dulu plate-plate ni supaya tidak bergeser ya catnya. Takut calar je nanti. Okay, kau panjangkan sikit ke bawah macam ni. Nampak perbezaan dia? Dan kau boleh naik setinggi ni. Dan tidak like toy. Sebab dia punya inner frame adalah besi. Jadi dia sangat kukuh lah. Okay, mantap. Boleh kangkang, tak ada masalah. Ha, tidak jatuh eh. Ha, nampak ni? Ini besi ni, diecast. Okay, memang kental betul lah. Okay, jadi kau tak payah takut lah. Kita akan let toy. Tapi itulah, kau kena hati-hati. Jangan terlalu suka main sangat lah. Okay, kemaskan balik. Untuk bagian pehernya ada sedikit saja artikulasi. Dia punya lutut dia, dia ada sistem mekanisme dia. Ha, nampak ni, dia main ni. Okay, sekali lagi aku tutup. Ha, kau nampak ni. Wow, sangat-sangat bagus. Nice. Sekali lagi nampak ni. Gokil guys. Mantap. Okay. Dalam sekali untuk bagian ankle dia sedikit ketat. Boleh goyang-goyang ke bawah. Tak boleh. Tapi, ketatnya sekejap. Aku tak pasti boleh ke tak. Oh, bagian depan saja boleh. Okay. Patah ankle macam tak boleh je. Cuba yang ni. Oh, okay. Boleh-boleh. Jadi, patah ankle boleh. Jadi, guys. Kalau kau tanya adakah figure ni worth it untuk dikoleksi, aku akan bilang worth it to the max. Sangat berbaloi untuk dikoleksi dan jadi anda dah pencipta Optimus Prime. Okay? Untuk detail dan quality figure akan 9.8/10 dan artikulasi 9.5/10. Mantap. Okay guys, untuk bahagian perbandingan, aku akan comparekan ketinggian dengan beberapa Optimus Prime yang ada dalam koleksi aku. Senang cerita, ini adalah gold collectible aku lah. Okay? Pasti kita boleh nampak lah desain-desain Optimus Prime pelbagai version. Dan last kali compare dengan NECA Toys 1/10 scale bersama dengan 7 inci. Jadi guys, apa pendapat anda semua terhadap action figure yang aku unboxing ni? Boleh tulis kat bahagian komen di bawah. Jangan lupa like, comment and share. Subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini dari channel yang meng-unboxing mainan-mainan yang aku milik. Dan link seller untuk action figure ni, aku letak dekat description. Jumpa lagi bersama dengan aku Hanafi Moklas di Hanafi Moklas Channel pada next content unboxing action figure yang aku milik di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.